Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri penting seorang mukmin adalah sikapnya yang tunduk dan patuh terhadap syariat Islam. Inilah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin dalam surah An-Nur ayat 51. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin tatkala mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa'ta'na, dan kami taat. Saudara-saudara, yang menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat orang mukmin. Mereka sami'na, mereka mencoba untuk mendengarkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan dalam rangka untuk memahami, mendengarkan dalam rangka untuk mengerti. Dan ketika mereka memahami, mereka mengerti apa yang diperintahkan Allah SWT, apa yang disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka tak ada sifat, tak ada sikap lain kecuali mereka wa'ta'na, kami tunduk, kami patuh, kami taat apapun perintahnya, sekalipun bisa jadi perintah itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mungkin ketika mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka harus bersusah payah, mereka mungkin harus berkorban, mungkin mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tetapi ingatlah bahwa semuanya itu tidak akan diabaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganjar mereka dengan pahala yang besar. Dan mereka akan dapatkan keberuntungan sebagaimana disebutkan di akhir ayat ini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Dan Allah kemudian tegaskan lagi dalam ayat berikutnya, Allah SWT berfirman, wa may yuti'illahu rasulah wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun, dan siapa dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan mereka bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara yang Allah SWT, tidakkah kita ingin mendapatkan keberuntungan? Tidakkah kita ingin mendapatkan kemenangan? Tidakkah kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi? Dan jalan untuk itu tak ada lain. Kita mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan tanpa terkecuali, tanpa tetapi. Maka saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, siapapun menginginkan diterapkannya syariat secara kafah, tak ada juga pilihan kecuali dengan tegaknya khilafah. Karena dengan khilafah seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala bisa ditegakkan. Semoga kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.